Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan 32 besar Australia Open hari kedua, Rabu 16 November 2022, serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini, dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Australia Open hari kedua babak 32 besar Rabu 16 November 2022. Sektor tunggal putra, ranking 23 dunia, Chico Aura Dwiwardoyo kalah permainan 3 game atas ranking 27 dunia asal Cina Li Sifeng dengan skor 21-14, 17-21, dan 8-21. Sektor ganda putra, ranking 41 dunia, Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi menang 2 game langsung atas ranking 55 dunia asal Cina Taipei, Chang Kochi dan Po Liwei dengan skor 21-18 dan 22-20. Sektor tunggal putra, ranking 82 dunia, Iksan Emmanuel Rumbai menang 2 game langsung atas ranking 91 dunia asal Cina Taipei, Lu Chiahung dengan skor 21-14 dan 21-12. Berikut hasil pertandingan sektor lainnya. Jadwal sektor tunggal putri, ranking 38 dunia, Putri Kusuma Wardani akan menghadapi ranking 176 asal Malaysia, Sonia Chia. Head-to-head pertemuan 0-1. Jadwal sektor ganda putri, wakil Australia, Luisa Ma dan Victoriana akan menghadapi wakil Indonesia, Lani Triamayasari dan Ripka Sugiarto. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal sektor tunggal putra, wakil Australia, Stephen Sam akan menghadapi ranking 80 dunia, Christian Adinata. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal sektor tunggal putri, ranking 19 dunia, Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi wakil Australia, Sydney Chonadi. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal sektor tunggal putra, ranking 22 dunia, Cesar Hiren Rustavito akan menghadapi ranking 15 dunia asal Jepang, Kodai Naraoka. Jadwal sektor tunggal putra lainnya, ranking 44 dunia, Tommy Sugiarto akan menghadapi ranking 19 dunia asal Cina, Lu Guangzu. Head-to-head pertemuan 1-3. Itulah hasil dan jadwal Australia Open tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.